Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Alfian Rizky Channel di perkembangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Inilah proses pemasangan rel kereta cepat Jakarta-Bandung. Seperti apa proses pemasangannya? Oke, tonton terus video selanjutnya. Let's go. Hari ini 4 November 2022, saya akan berbagi informasi progres pemasangan rel kereta cepat Jakarta-Bandung. Sebelum track laying mesin dimulai, rel dengan panjang 500 meter ditarik ke arah depan sampai habis. Oke, agar tidak penasaran, tonton terus video selanjutnya.
Oke, sekian liputan proses pemasangan rel dan bantalan menggunakan track laying machine di samping Mikomol Kopo Bandung. Semoga liputan ini bermanfaat dan menambah informasi tentang perkembangan proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Salam sehat, salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.